Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Seperti yang kita semua tahu, bahwa Polandia yang berbatasan darat langsung dengan Ukraina merupakan salah satu negara penyumbang terbesar alutsista Ukraina untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Salah satu yang disumbangkan oleh Polandia adalah Howitzer Krab. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana howitzer kebanggaan dari Polandia ini berhasil digosongkan oleh pasukan Rusia. Anda bisa melihat pada video pertama ini, di mana howitzer Krab atau AHS Krab berhasil terdeteksi dan terpantau oleh drone intai Rusia. Ketika sudah terpantau seperti ini, di era perang modern seperti saat ini, nasib dari howitzer ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena pastinya, pasukan Rusia tak akan melepaskannya. Dan benar saja, walaupun howitzer Krab Ukraina ini terlihat masuk ke dalam hutan untuk berkamuflase, pasukan Rusia tetap menemukannya dan berhasil menghancurkannya. Tidak ditunjukkan atau disebutkan metode apa yang digunakan oleh Rusia dalam menghancurkan howitzer Krab ini. Kemudian, pada video kedua, kembali drone Rusia berhasil mendeteksi targetnya. Kali ini adalah sistem pertahanan udara jarak menengah, BUKM-1 milik pasukan Ukraina. Terlihat ada 3 unit rudal yang digendong oleh BUK Ukraina ini. Kemudian, video terpotong, dan langsung dilanjutkan dengan video yang memperlihatkan BUKM-1 Ukraina ini sudah dalam keadaan terbakar dan berasap. Beberapa saat kemudian, terlihat salah satu dari rudal PUK ini meluncur tak beraturan dan kemudian meledak. Dan di akhir video, terlihat BUKM-1 Ukraina itu pun dalam keadaan kosong dan menjadi besi tua. Dan itulah aksi terbaru dari pasukan intai Rusia. Berikan komentar Anda.